2, 3. Sepinggan 40 suap, 40 pahala. Kalau 4 pinggan, sarapan saja 4 pinggan macam. Tengah hari lagi, petang lagi, malam lagi, tengok bola pun makan lagi koci. Ya Allah, lagi banyak suap koci. Untung tuan-tuan kalau dapat isteri kuat mentega darah tuan-tuan. Syukurlah. Setiap satu pahala. Jadi akak-akak lepas ni makan banyak-banyak untuk suami. Sebab tu orang Turki makan banyak. Orang Arab cuba tengok badan macam kena pam. Macam pam pung-pung badan ni. Dulu masa anak darah lah, ya Allah, lawa ayamat. Lepas-lepas kahwin, ya Allah, kushin kereta tak muat, duduk kat belakang saja. Sebab dia faham satu suap satu pahala. Suami suruh makan, 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 makan. Tu yang masuk kencing manis. Tu hospital saja. Saya kata ada orang Arab, orang paling kuat sekali kencing manis. Makan tak berhenti, tuan-tuan. Baik, bukanlah maksud di sini suruh kuat makan. Maksudnya ialah jangan berkira dengan isteri. Apa yang kita buat kepada isteri semuanya adalah pahala. Sehinggalah Abdullah bin Mubarak berkata ketika dalam satu peperangan, dia duduk dalam kemah dengan sahabat-sahabat. Esok nak perang, malam ni jaga nak perang ni. Abdullah tanya pada sahabat dia, kamu tahu tak apakah pahala yang lebih besar daripada kita sekarang ni? Jawab sahabat-sahabat Abdullah Mubarak, kami tak tahu wahai tuan. Kata Abdullah, orang kaya ni nak pergi perang ni, dia kata pahala yang lebih besar ialah seorang bapa yang bangun tengah malam tengok anak-anak dia tidur yang kecil-kecil. Bapa tadi ambil selimut, selimutkan anak dia. Ambil kelambu, pasang kelambu anak dia. Bapa yang bangun macam itu lebih besar pahalanya daripada berjihad pada jalan Allah. Untungnya tuan-tuan, tengah malam anak kita menangis, sabar, pahala jihad sudah sampai. Anak kita sakit, mama, papa sakit, jangan marah. Dia sebenarnya pahala untuk tuan-tuan. Jadi bersyukurlah kalau kita dapat anak yang macam itu. Tambah pula anak cacat yang jarang tidur, susah tidur. Kita tidur, dia jaga. Dia jaga, kita nak tidur. Sampai lah-lah kita tak tidur. Sebenarnya pahala lagi besar daripada jihad fi sabilillah. Ya, pengisyarat masa tamat sudah pun sampai. Jadi bila dia duduk depan tu, maknanya masa dah tamat, sudah sedarlah diri. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan riba terima kasih pada Ustaz Zuhair dan sahabat-sahabat ahli-ahli jawatan kuasa semua. Terima kasih pada tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah ratu di maligai permata, istana bayangan syurga, harta dan tanah.